Halo teman-teman, baik lagi sama Bang Aye. Kali ini kita sudah di klaster Kalamenta ya. Kita bakal update progres pembangunan untuk bulan Februari ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja. Nah, ini kita bakal update untuk klaster Kalamenta ya. Ini untuk Kalamenta Timur 1 ya, di bagian sini sudah masuk ke konstruksi ya. Kiri sama kanannya sudah mulai ada progres. Kita lanjut di Kalamenta Raya 3 ya. Untuk di bagian sini progres sudah sekitar 90% yang di sisi sebelah kiri, teman-teman. Nah, ini untuk di sisi Kalamenta Timur 2 ya progresnya. Untuk Kalamenta Timur 2. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe aja. Nah, ini untuk di bagian Kalamenta Timur 3. Sudah sekitar 80% ya progresnya di bagian sini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kalamenta Raya 3. Nah, di bagian sini untuk Kalamenta Timur 5 ya. Progres di bagian sebelah kanan sudah selesai. Cuman di sisi sebelah kirinya masih konstruksi ya. Nah, untuk bagian sini Kalamenta Timur 6 masih pondasi ya. 67 masih pondasi. Tuh, masih pondasi di sisi sebelah kiri ya. 78 Kalamenta Timur 8 sudah masuk ke konstruksi. Nah, di bagian sini ya sudah masuk ke konstruksi teman-teman, progres pembangunannya. Kita lanjut lagi ke Kalamenta Timur 8 sama 9 ya. Tadi 8 ini 9 ya teman-teman. Nah, sudah masuk ke konstruksi semua ya di bagian Kalamenta Timur. Kalamenta Raya 3 nih bagian sini ya. Kita putar balik lagi teman-teman. Ini cuaca udah mau hujan ya. Progres di Kalamenta Raya 3 pembangunannya untuk yang di bagian bawah itu sudah sekitar 90%. Untuk yang di bagian sini di sebelah kanan masih konstruksi ya. Kita lanjut ke sebelah kanan ya teman-teman, ke Kalamenta Utara 6. Nah, di bagian Kalamenta Utara 6 di bagian sini teman-teman, untuk pembangunannya sudah masuk ke konstruksi ya. Untuk jaringan kabel sama internet sudah masuk, sama penerangan lampu ya. Kita ke Kalamenta Selatan 6 ya teman-teman. Di bagian sini untuk unitnya sudah selesai di sebelah kanan. Untuk di sebelah kiri ini sekitar 95%-an ya progres pembangunan di Kalamenta Selatan 6. Kalau misalkan salah dalam penyebutan blok, nanti kita kasih keterangannya di bawah video teman-teman. Progres di Kalamenta Selatan 6. Oke, kita lanjut ya ke bagian sini teman-teman. Di Kalamenta Selatan, Kalamenta Selatan 5 ya. Kalamenta Selatan 5 unitnya sudah selesai di sebelah kanan. Untuk pohonnya juga sudah mulai tumbuh ya. Di sisi sebelah kiri masih konstruksi ya teman-teman. Masih konstruksi untuk progres pembangunannya. Kalamenta Selatan 5.
Kita lanjut ke bagian atas ya, untuk Kalamenta Utara 5 ya. Oke, kita lurus. Nah, ini untuk Kalamenta Utara 5 di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya. Teman-teman bisa lihat progresnya sudah masuk ke konstruksi ya, teman-teman. Listrik sudah mulai dipasang dan ditarik untuk internet dan listrik ya. Oke, kita putar balik. Kalamenta Utara 5. Progres sudah masuk konstruksi ya, Kalamenta Utara 5. Kita lanjut ke sebelah kanan. Untuk teman-teman yang berminat bisa langsung WhatsApp aja ya. Yang berminat, yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja. Kita lanjut ke Kalamenta Utara 3. Kalamenta Utara 3, teman-teman di kiri dan di kanan ya. Progres pembangunan bulan Februari bisa langsung subscribe aja yang belum subscribe. Oke, kita putar balik ya. Ini Kalamenta Utara 3. Oke, kita lurus ke bawah. Ikutin jalan ini ya, Kalamenta Utara 3. Kita lanjut ke Kalamenta Selatan 3. Di bagian sini progres sebelah kanan sudah sekitar 95%-an. Untuk yang di sebelah kiri sekitar 80% ya, pembangunan di Kalamenta Selatan dan Utara 3. Oke, langsung aja kita putar balik ya. Kita lanjut lagi ke blok yang lain, teman-teman. Kita lanjut ke Kalamenta Utara 2. Nah, ini untuk Kalamenta Utara 2 di bagian sini progresnya masih konstruksi. Sudah masuk ke konstruksi ya, Kalamenta Utara 2, teman-teman. Pembangunan di bulan Februari ya. Bisa langsung subscribe aja ya, teman-teman. Supaya teman-teman dapat notifikasi setiap iOfficial update progres pembangunan ya. Oke, kita langsung sampai ke ujung ya. Ini untuk pembangunan di Kalamenta Utara 2. Kita lanjut lagi ke Kalamenta Selatan 2 ya. Kita ngikutin jalan ini lagi ya. Pembangunan bulan Februari bisa langsung subscribe aja yang belum subscribe. Dan untuk yang belum langganan, langganan subscribe aja ya. Yang berminat bisa langsung WA ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau menyisihkan rezekinya bisa langsung ke menu Super Thanks yang ada di bawah video ya. Ibarat katanya kita nyawer ya, teman-teman. Kita lanjut ke Kalamenta Selatan 2 ya, teman-teman. Ini pembangunan di Kalamenta Selatan 2 di sebelah kanan sudah sekitar 95%-an ya. Sebelah kiri sekitar 80-90 progresnya. Progres bulan Februari di Kalamenta Selatan 2. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan, teman-teman. Kita lanjut ke Kalamenta Selatan 1. Nah, di bagian sini untuk progres di Kalamenta Selatan 1 ya.
progres pembangunan di Kalimantan Selatan 1, pembangunan bulan Februari. Cuaca udah mendung ya. Kalimantan Selatan 1 pembangunan sudah naik ke konstruksi. Kita langsung lurus saja ya ke Kalimantan Utara 1 ya teman-teman. Nah ini untuk Kalimantan Utara 1 di bagian sini ya teman-teman. Untuk lampu jalan sudah dipasang, kabel listrik, kabel internet sudah masuk ya. Sementara baru sampai sini ya pembangunan konstruksi, kesananya masih pondasi ya. Kita lanjut ke blok yang lain ya, ke Kalimantan Raya 2. Kalimantan Raya 2 teman-teman. Oke. Nah ini untuk Kalimantan Raya 2 ya, di jalan ini teman-teman kita lihat pembangunannya di sebelah kanan sudah masuk ke konstruksi ya. Kalimantan Raya 2 sudah masuk konstruksi. Oke, ini untuk bagian di bagian belakang ya. Untuk progres pembangunan di Kalimantan Puri 8 dan 7. Nah, ini di bagian depan nih 7 ya. Kalimantan Puri 7. 7 tuh bagian sini teman-teman progresnya. Nah, di bagian sini teman-teman. Ini Kalimantan Puri 7 ya. Kalimantan Puri 6. Ke sana ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. 6 terus di bagian sini Puri 5. Kalimantan Puri 5 ke sana ya. Nah ini 6 ya. Pokoknya kalau misalkan ada salah penyebutan nanti kita kasih keterangan aja. Nah dari Kalimantan Puri 5 sampai ke bawah itu masih kapling, masih kosong pembangunannya. Jadi hanya di bagian belakang aja yang sudah masuk ke konstruksi ya. Ini untuk Kalimantan Raya di sebelah kiri unitnya sudah selesai. Dan di bagian Kalimantan Raya 1 sudah ada pembangunan ya. Sudah masuk ke konstruksi di bagian depan. Nah ini untuk progres Kalimantan Raya 1 di jalan ini teman-teman. Progres pembangunannya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja. Yang berminat bisa langsung hubungi aja, nomornya ada di deskripsi teman-teman.